isu minyak telon, cuy. Nah, kenapa minyak telon kok bisa viral di media sosial? Nah, baru-baru ini, cuy, ya, lagi rame banget tentang minyak telon yang katanya, cuy, ya, di sini lagi viral di media sosial gitu. Nah, usul punya usul, ternyata setelah gue cari tahu tentang berita-berita di luar sana yang mengenai minyak telon ini, ternyata ini adalah minyak telon yang agak sedikit beda dan aneh, nyeleneh, bahkan beda yang kita temukan seperti di toko-toko gitu, cuy, ya. Minyak telonnya mungkin sama, tapi penggunaannya yang sedikit berbeda, cuy, ya. Di sini yang digunakan itu bukan minyaknya, tapi adalah wadahnya atau tempatnya, cuy. Oke, nah, banyak banget netizen yang bertanya-tanya, kira-kira ada apaan sih, Bang, gitu, tentang minyak telon ini. Jadi, ada suatu adegan yang dimana minyak telonnya itu, gitulah, cuy, ya. Dan sampai minyak telonnya itu viral di media sosial. Nah, kira-kira apakah salah di minyak telonnya atau salah dari penggunanya? Nah, kalian bisa komen di bawah kira-kira ini kejadiannya di mana. Dan yang jelas, minyak telon itu biasanya buat orang-orang yang mungkin masuk angin atau buat anak-anak yang mungkin notabene-nya dia itu butuh kehangatan badannya, dan biasanya dipakainlah minyak telon ini, tapi ini disalahfungsikan gitu, ya, cuy, ya. Bye-bye.